Wakil Bupati. Terima kasih ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Febrian Aditya yang telah melantik seluruh pengurus Barisan Republik Jawa Tengah tahun 2022 hingga 2027. Dan pada kesempatan kali ini kami mohon untuk mengabadikan momen ini bersama-sama, dan kami mohon dengan sangat kepada seluruh jajaran pemerintahan yang pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita untuk bergabung di stage utama. Ingat para pelaku-pelaku usaha dari kelas menengah ke bawah. Tapi saya sampaikan bahwa teman-teman Barisan Republik, bahwa Barisan Republik ini bukan koperasi simpan pinjam, bukan rentenir, dan bukan bank. Tetapi mengajak para masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengembangkan ekonomi kerakyatan. Apa aja? Dari segi pertanian, peternakan, perikanan, UKM-nya, dan kuliner. Di sini kita berkumpul jadi satu di dalam ekonomi kerakyatan.